Waalaikumsalam. Luar biasa pada hari ini, alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Pak Sabto, Pak Haji Insinyur Haji Sri Sabto Edi MTP ini. Ini dalam rangka apa Pak sampai ke Rimbo Ulu, Pak? Saya ini kawan-kawan di Rimbo Ulu itu pada mengundang. Ada yang acara pertemuan kawan-kawan lama, ada undangan sunatan, ada undangan tasakuran dan sebagainya. Ada 4 titik hari ini di Rimbo Ulu. Jadi dalam rangka sosialisasi, terus terang kami untuk calon DPRD Provinsi Jambi dari Partai Gerindra. Untuk jadi pesan pada kawan-kawan semua, untuk presiden kita milih Pak Prabowo Subianto. Karena apa Pak Prabowo? Karena dia bertalatan rekan saat ini militer. Jadi perlu Indonesia itu sekali-kali dipimpin oleh seorang militer lagi. Dan beliau pengalaman di pemerintahan sudah lama, apalagi beliau sekarang jadi Menteri Pertahanan Keamanan. Yang kedua juga mensosialisasikan Bapak Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Bapak Dr. Sultan Adil Indra MM. Beliau insya Allah sekarang sudah duduk menjadi anggota DPR Republik Indonesia dari Partai Gerindra Perwakilan Jambi. Insya Allah ke depan juga Pak Sultan Adil duduk kembali sebagaimana saat ini di DPR RI. Kemudian untuk Pak Sabto sendiri, kemudian kawan-kawan mungkin di seluruh Kabupaten Tebu, Pak, sedikit pesannya mungkin, Pak? Ya, pesan-pesan itulah untuk ke depan pada bulan Februari 2024 mendatang untuk pemilihan presiden dan legislatif, pilihlah untuk presiden Pak Prabowo Subianto dan anggota DPR RI dari Partai Gerindra Provinsi Jambi Pak Sultan Adil Indra, dan tentunya saya sendiri untuk Dapil Bungu Tebu misalnya untuk Sri Sabto Edi untuk proporsi Pak ya. Jadi tampaknya kawan-kawan di lapangan juga pada antusias kali, mudah-mudahan ke depan untuk khususnya untuk Bungu Tebu terwakili dari Tebu Gerindra di provinsi dan DPR RI Pasa, presidennya Pak Prabowo. Jadi satu garis dari atas Prabowo Gerindra, DPR RI-nya dari Gerindra, bupatinya, gubernurnya calon dari Gerindra, bupatinya pun Gerindra. Ya selamat datang Pak ya, sambil reuni nih Pak. Ini soalnya saya tahu saya adalah mantan pejabat untuk Kabupaten Tebu Pak ya. Oke Pak. Provinsi juga lah. Sukses selalu Pak G. Amin. Terima kasih.